Daripada nungguin buka puasa sambil bolak-balik melihat jam, mendingan banyakin aktivitas deh Bro and Sis. Misalnya aja, olahraga atau kegiatan ringan buat jaga kebugaran badan. Contohnya nih, anak-anak di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara. Sambil nungguin beduk maghrib, mereka ngisi waktu dengan cara main sepatu roda. Biar otot-ototnya nggak kaget sebelum main sepatu roda, mereka melakukan stretching atau peregangan terlebih dahulu, seperti lompat sambil merentangkan kedua kaki dan tangan. Setelah itu, baru deh masang peralatan sepatu rodanya, termasuk protektor atau pelindung tubuh. Yang paling penting, apalagi kalau bukan helm. Biarpun sepatu roda bukan termasuk olahraga yang murah meriah, tapi bermanfaat banget loh buat kelenturan sama keseimbangan tubuh. Makanya paling bener kalau mulai rutin dikerjain sejak dari anak-anak yang mereka ini nih. Soalnya kalau masih pada bocah, kan badannya masih pada lengkur tuh. Dan untuk video terbaik di episode kali ini adalah... ini dia, check it out.